Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel YouTube Edi Dimas Saputra. Untuk info atau konten siang hari ini, kita lagi kirim paket, lagi rancang paketnya miliknya Brian Audio Production. Semoga buat Big Boss Brian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, dan juga selalu dilancarkan usahanya. Tentunya yang nomor siji, yang nomor satu kesehatannya, usahanya, dan juga jobnya, dan cepat bisa tambah amunisi. Amin Allahumma amin. Kali ini untuk Brian Audio, pesan di sini ada 6 box guys, box Dragon 18 in. Ini tadi speakernya pakai yang B18C5522 yang karbon ya guys ya, untuk ependen powernya 8 ohm, untuk wattnya seperti biasanya 4000 watt untuk maksimal power yang diakui atau yang dimiliki oleh Betavo B18C5522. Untuk sensitivity-nya 98 dB. Ependennya 8 ohm. Jadi kalau misalnya speaker ini dipakai untuk kelas karnaval, ini menurut saya sudah cukup banget guys ya, untuk kelas balap dan kelas derderan atau kelas berberan sudah mumpuni banget. Kalau ini misalnya dipakai untuk job solawatan dan juga karnavalan, karena ini 18 in, jadi kalau misalnya dipakai untuk solawatan dan orkesan, menurut pribadi dari saya ini sudah lumayan cukup banget juga. Oke, boxnya box Dragon dengan model dan skema baru. Kalau misalnya dipakai untuk kelas spek karnaval, ya wis cukup iso. Tapi kalau misal istilahnya memutarnya enggak berani terlalu kencang utawa lop, soalnya 18 in kalau misalnya kita pakai untuk job karnaval, untuk fader atau frekuensi memutarnya yang standar saja, biar speakernya lebih tahan lama dan kuat dan tidak brodol. Soalnya kalau dari segi yang 18 in ini, untuk hajatan, solawatan dan orkesan itu saja udah masuk banget. Jadi kalau misalnya dipakai untuk kelas balap, untuk lop-lopan atau derderan yo nggak wani guys, soalnya 18 in kita harus sesuaikan budget dan kekuatan dari speaker biar speakernya aman, tidak brodol dan tidak kobong. Kalau nanti misalnya Brian Audio punya 18 in terus mau upgrade untuk spek balap atau derder yang 21 aja, jadi yang 18 in kita pakai untuk yang standar-standar saja biar lebih awet dan tidak brodol. Untuk infonya segitu dulu ya guys ya, kita sambung nanti untuk konten saya selanjutnya yang lebih oke dan menarik lagi. Oke guys, kali ini kita tadi baru saja selesai untuk proses pengambilan box brelap 18 in 8 box dan 4 box low 15 in anak gajian.
Kita tadi baru saja selesai atau di gudang tempat pembuatan bok brewok, guys. Brelap 8 bok dan lonya 4 yang akan kirim di luar pulau. Kali ini spek bok balap bok brelap 18 in. Jadi untuk info pemesanan kalian yang mau beli untuk spek karnaval atau spek hajatan atau yang lainnya, nanti kalian bisa langsung via WhatsApp di nomornya Mas Bri, guys, ya, di 0822 3000 0332. Jadi bisa langsung cus via WhatsApp. Yang sudah ready tinggal proses pemasangan speaker saja yang akan kita kirim di luar pulau. Wes ready, dan juga mau kirim paket, nanti kita lihat untuk info dan kabar terbaru dari Brewo Audio. Kita sambung lagi nanti ya, guys, ya, konten saya yang akan lebih menarik lagi dan kejutan terbaru lagi dari Brewo Audio. Untuk info hari ini kita kirim paket dan juga info kabar Megatron Brewo yang akan di renovasi. Jadi infonya seperti itu. Megatronnya sudah arep diperbaiki nih info nih. Seperti itu infonya. Suasana sore hari ini di Roko Brewo Audio lagi mau persiapan berangkat. Dan juga mau menurunkan bok brelap dan anak gajan. Untuk proses pembangunannya sudah tahap apa ya? Pemasang resplang, guys, di atas sudah mulai ditembok. Sebelahnya juga sama. Ini nanti akan menjadi apa ya? Toko Sound System Indonesia. Di Blitar kok peralat-alatan sound system. Besok neng kene kabeh. Dadi koyo wong blonjo lan liyane luweh penak yo luweh ringan lagi. Totalnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, guys. 14 ruko nih. Ada 14 ruko Brewo Audio. Wah, mantap, guys. Nah, oke. Kan ada banyak produk yang akan di info. Ini box kejutan, box goib yang viral di karnaval.